tanpa bimbinganmu, apalah jadinya diri. Tadi tiga resep itu yang menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan. Kalau saat ini yang mau saya baca ini, tiga resep untuk menghilangkan kesusahan. Gimana caranya? Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan mampu zikir kepada Allah, istiqomah, duh demenin jenengan ini apa? La ilaha illallah apa, sholawat apa-apa. Jenengan kok istiqomah mau coba zikir ning Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kesusahan-kesusahan panjenengan akan hilang dengan seketika. Yang nomor dua adalah walikau awliyaihi minal ulama'i wa sholihin, mencari orang-orang yang menjadi kekasih Allah dari golongan para ulama dan orang soleh. Nek jenengan susah, ojo malah melayu maksiat. Piye carane jenengan niki wau golek wong sing apik sing cedhek karo Gusti Allah? Carilah ustaz-ustaz di sini. Cara curhat, carilah senior-senior yang memang baik. Ojo sampai ae dhewe iki wis adoh omah, curhate ae kleru karo wong sing ora bener. Lah niki malah bahaya. Itu akan menambah kesusahan kita. Dan orang yang nyaman dalam kemaksiatan ini akan semakin jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan alamatu i'radi anil abdi istighaluhu bima layaknihi, tanda-tandanya ketika Allah itu meninggalkan hambanya, dia itu mulai sibuk dengan perkara yang tidak nyaman, yang tidak bermanfaat untuk hidupnya. Jadi nek jenengan iki lekas ditinggalne Gusti Allah, jenengan iki lekas nglakoni perkara-perkara sing ora bermanfaat. Mulane kok ketarane lekas nglakoni perkara sing ora manfaat, lekas ngapusi wong, ngaku jomblo padahal rabi ping telu. Lekas malam Minggu gelem dolan ning lantai 6 kono. Lekas nyapone, wis langsung e. Golek kanca-kanca sing soleh. Yang nomor tiga apa? Obat kesusahan yang ampuh lagi. Wa kalamul hukama'i ay alladhi yadullu ala khairi dunya wal akhirah, mendengarkan dawuh-dawuhnya para alim ulama, para orang-orang yang dekat kepada Allah, yang menunjukkan kebaikan dunia akhirat. Nyun sewu, jenengan ngeten iki perjuangan kesini naik bis, perjuangan naik kereta cepat atau naik apapun itu, perjuangan kesini walaupun panas kayak gini loh, kayak mendapatkan nutrisi baru apa enggak, rasanya kayak temu kangen, rasanya kayak nyaman gini obatan. Karena fa innallaha azza wajalla yuhil quluba binuril hikmah, sesungguhnya Allah azza wajalla menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Insya Allah, nek jenengan istiqomah mendengarkan dauh-dauhnya para alim ulama, insya Allah keimanan panjenengan akan terjaga dan panjenengan akan dihindarkan dari penyakit yang namanya susah. Insya Allah panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, bejo dunia akhirat pun. Ya Muhammad, ikdam cucu Kiai Zubaidi, engkau lah sang pangan guru, menjadi penangan jiwa kami, tuntun kami, bimbing kami agar selalu taat Rabbi. Tanpa bimbinganmu apalah jadinya diri ini, laulamu Rabbi ma'aruf kuman, engkau selalu bimbing kami, tanpamu kami tak kenal Rabbi kuman, dan selalu bimbing kami, laulamu Rabbi ma'aruf Rabbi kuman, engkau selalu bimbing kami, tanpamu kami tak kenal Rabbi kuman, dan selalu